قال الإمام الحداد رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Beliau berbicara masalah syukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur insyaallah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada syukur. Tidaklah Allah membuka pintu syukur dalam diri seorang hamba melainkan Allah membuka pintu tambahan nikmat darinya. Begitu. Ada syukur min Allah dan nikmat dari Allah, semuanya dari Allah. Nah, termasuk daripada bagian syukur kata Imam Haddad al-amal bi ta'atillah, yaitu beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini termasuk bagian syukur bil arkan, syukur dengan anggota tubuh, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ayyasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atih, nikmat kita pergunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai nikmat kita gunakan untuk maksiat. Nikmat yang kita gunakan untuk maksiat bukan nikmat namanya, tapi bala. Itu bala. Ada. Begitu. Wa ayyadha ni'amallah fi mawadhi'iha allati yuhibbuha Allah, dan kita letakkan nikmat itu di tempat-tempat yang dicintai Allah. Umpama nikmat sehat, di mana yang dicintai oleh Allah kita melakukan ketaatan, itu dicintai Allah. Mata kita jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Mata kita jangan melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu nikmat. Wa dzalika huwa ghayatus syukri wa nihayatuh, dan itu adalah puncak rasa syukur kita dan penghabisannya. Dari karenanya wa huwa minasyukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu. Nabi Muhammad itu di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau salat berdiri sampai bengkak kakinya. Itu sampai bengkak nangai betisnya. Paham lah nang? Masya Allah. Anang harus bersyukur juga, alhamdulillah. Karena mun anang lewat Bekandaraan ke pinggiran tuh bang seberataan. Ulun semalam aja hendak ke Sungai Lengi. Anang berselisihan lawan anang, kada kawa dihalangi anang. Paksa ba ke pinggir kami dapatnya anang. Hah? Nah, kalau nang, maju nang. Kada kelihatan kamu di belakang situ. Ya, pemaju, coba pemaju. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, masya Allah, luar biasa. Nah, awas sudah terlihat anang. Dasar ada kelihatan juga anang lah, cuma sudah kelihatan. Awas sudah terlihat, ya dasar ada kelihatan juga aja anang ya, bab. Tangan di belakang sudah halus di belakang, hablang di anda kurang. Allah karim. Nah, ada gerak itu syukur, nah, syukur. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu. Apa tadi? Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nikmat jangan digunakan untuk maksiat, tapi nikmat digunakan untuk taat. Begitu. Dan letakkan nikmat itu di tempat-tempat yang dicintai Allah. Akan tetapi yang namanya tekonya isinya susu, yang keluar susu. Kalau nya teko isinya kopi, yang keluar kopi. Ayo terus baca. Wa an la yatakabbara bin ni'am wa la yaftakhir biha ala ibadillah. Begitu juga an la yatakabbara bin ni'am, jangan sombong dengan nikmat, semuanya titipan. Jangan sombong. Yang tampan jangan sombong, yang cantik jangan sombong, yang sempurna jangan sombong, yang diberikan kelebihan jangan sombong. Maka dari karenanya hari Ahad tadi rekaman Abah Gurus kumpul pembacaan di setel itu, kata beliau di antara sifat yang membinasakan ujub. Adal ujub, kata beliau ringkasnya ujub itu kada ingat bahwasanya nikmat itu dari Allah. Nah itu namanya. Kada ingat bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah, ya ujub jadi. Nah, lalu ujub. Kada ingat. Orang tersebut lupa bahwasanya nikmat yang dia rasakan, kelebihan yang dia punya, semuanya adalah bersumberkan dari Allah. Dari karenanya Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur,
untuk menguji aku apakah aku bisa sabar ataukah aku berterima kasih. Karena ujian itu bukan hanya sesuatu yang pahit, bahkan yang manis pun ujian. Ujian itu bukan hanya sekedar di sana bala, bahkan sesuatu nikmat pun jika kita tidak mempergunakannya di dalam ketaatan, maka itu akan menjadi sebuah bala. Itu ujian. Seandainya para pejabat mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia anugerah Tuhanku, dia bluani untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Orang yang kaya begitu juga, orang yang semuanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Kalau kita mengetahui dan sadar serta menyadari bahwa apa yang kita punya adalah sumbernya dari Allah, maka dari mana datangnya sombong, dari mana datangnya ujub, dari mana datangnya kita sifat-sifat jelek yang lainnya, sedangkan semuanya adalah dari Allah. Maka dari karenanya kata ulama, tiru akhlak tukang parkir, tiru akhlaknya. Datang nikmat tidak sombong, nikmatnya hilang tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena dia sadar dia hanya dititipi, bukan di berikan kepemilikan. Ya, tukang parkir, masya Allah, mobil apa aja datang, Mercy, Alphard, apa aja ada, tapi tidak pernah sombong. Kenapa? Karena dia sadar dia hanya dititipi, bukan diberikan hak kepemilikan. Ketika diambil mereka pun tidak sedih. Kenapa? Karena dia sadar semuanya adalah titipan. Seandainya setiap kita sadar bahwa apa yang kita punya hanyalah titipan dari Allah, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semua makhluk yang tinggal di permukaan bumi ini statusnya tamu, dan harta yang dia punya, apapun yang dia miliki, semuanya itu pinjaman. Ad-daif murtahil wal amanah mardudah. Yang namanya tamu pasti akan pergi, yang namanya titipan akan dikembalikan. Selesai. Artinya kita tamu, kita tidak akan pernah hidup selama-lamanya di dunia ini, dan suatu saat apa yang kita punya bakal kita kembalikan. Kalau yang kita kembalikan itu utuh seperti ketika diserahkan kepada kita, maka pemiliknya tidak akan pernah marah. Tapi kalau kita cederai apa yang dititipkan kepada kita, maka pemiliknya marah. Nah, mudah-mudahan kita bisa amanah seberataan insyaallah. Begitu. Hah? Jangan sombong. Kenapa sombong? Ah, jangan sombong. Semuanya titipan. Sombong dengan kecantikan, sombong dengan ketampanan, sombong dengan warna kulit, sombong dengan poster tubuh, sombong dengan apa yang kita punya. Apakah tidak sadar semuanya itu titipan? Hah? Abdullah bin Mas'ud, orang yang mempunyai keterbatasan fisik, sampai fisiknya itu hanya satu hasta dari manusia normal lainnya. Tapi dengan itu Nabi Muhammad bilang apa? Kalian tahu, dua kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Kemuliaan bukan di fisik, kemuliaan bukan di rupa, kemuliaan bukan di warna, kemuliaan bukan di status, namun kemuliaan di dalam ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wala yaftakhir biha ala ibadillah. Jangan kita berbangga diri di hadapan hamba Allah. Jangan kita berbangga diri. Apa yang kita banggakan? Orang parkir, tukang parkir, masya Allah, selfie dengan mobil yang orang berataan tahu. Kenapa? Itu pinjaman. Semuanya bukan miliknya, dan dia tukang parkir. Seorang hamba yang sombong dan bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu orang adalah orang yang tidak punya akal. Seberapa banyak kesombongan yang masuk ke dalam otaknya, sekedar itulah akal sehatnya hilang. Nah, dari kalian yang pintar, jangan sombong. Semuanya titipan. Bahasa kitanya injaman. Minjam, pahamlah kai. Minjam. Ah, kendaraan, oh, minjam kendaraan anang. Masya Allah, ada bestandaran. Ada bestandarnya, Nang? Kendaraan kamu? Ada standarnya. Anang ya pernah ditangkap polisi, Pak Muhammad.
Hendak show ke mana nang? Hendak show ke mana? Hendak show ke mana? Pelehari jangan. Hendak show ke pelehari. Kada besim kan? Kada behelem kah? Kada ada besim. Tilang polisi. Ya nang tilang hamun purun. Amun hamunnya purun tilang ha. Mun purun melihat tulun kaya nah hamunnya purun tilang ha. Itu aja jawaban anang. Mun purun tilang ha. Ada purun juga orang menilang. Orang ini harap bujur juga. Mun kita nang bucap gitu, mun purun tilang ha sini jebolnya. Apa munnya anang wajar aja bucap nang kayak itu. Ah, lain kalau nang orang nang disayang lawan orang nang kada. Ah, biar kada membawa SIM. Mun purun tilang ha aja nang. Jangan cobalah mau copy paste nang kayak itu tuh. Kalau pina ditangkap. Tahu benar ini. Mentang-mentang ada gigi lagi loh. Tahu benar. Masya Allah. Oh, kau ingat kira ini kamu siapa? Hah? Oh, Sani, Sani. Sani. Hah, siapa? Sani. Ada lagi sudah. Sani, Sani, Sani. Ya. Allah, Mang Sani, Masya Allah. Kira uji kan, maksudnya Sani lah. Ini bukan majujub beratan yang hadir malam ini. Maghrib tadi ajan, lucu mana ajannya, orang tawa aku. Ada lagi nang ajan, Mang Sani lah. Paksai, nang adai. Ada lagi mangalnya sudah pikirannya Allah di sini. Ya Allah nang, ya Allah astagfirullahaladzim. Mau bana. Maghrib isya aja memang sanilah. Tiwas senang aja. Terus baca lagi. Wala yabgha wala yatgha wala yata'adda 'ala al-'ibad. Jangan dipergunakan buat kejahatan. Nikmat jangan dipergunakan buat kejahatan. Nah, jangan. Jangan sampai kita di sana memusuhi apalagi menentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa man fa'ala syai'an min dzalik faqad kafara an-ni'mah wa lam yashkurha. Dan siapa orang yang tidak mempergunakan nikmat dalam ketaatan, tidak meletakkannya di tempat yang dicintai Allah, dan bahkan sombong terhadap hamba Allah, bangga diri, kemudian berbuat kejahatan, malah memusuhi dan menentang hamba-hamba Allah dengan nikmatnya. Nah, siapa orang yang melakukan itu, kata Imam Haddad, faqad kafara ni'mah, sungguh dia telah kufur terhadap nikmat dan tidak mensyukurinya. Wal kufran, dan kekufuran terhadap nikmat sababun lisalbin ni'am wa tabadduliha bin nigam, menjadi penyebab dicabutnya nikmat dan tergantinya nikmat tersebut dengan malapetaka. Nah, di sini yang sering ulun sampaikan, nikmat kalau kita tidak mempergunakan dalam ketaatan akan berubah menjadi sebuah musibah, malapetaka. Umur, ini kada kerasaan kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Besok malam, malam Rabu, malam Kamis, malam 27 Rajab, malam istimewa, malam terindah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang dimana Allah memberitahukan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini sampai hari kiamat bahwa tidak ada manusia yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling agung melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka pergunakan tu malam Kamis dengan sebaik-baiknya. Insyaallah malam Kamis ini kita mengadakan acara haul sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Nurul Ibadah Mahat Kasan, Gatot Subroto. Diundang semuanya, acara umum dari maghrib berjamaah sampai selesai. Insyaallah Mang Sani hadir. Hadir. Hadir kada? Insyaallah. Abah Yamin bagulin kepala. Nah. Hadir kada? Hah? Jelas kada? Ulak. Nah. Itu, wata. Maka dari karanya syukuri. Kada begigi parnya nang kaya pian. Syukuri. Syukuri ya. Apa syukurnya? Apa syukurnya dulu?
hikmah kada begigi, nyata kada sakit gigi lah. Sebilahannya lagi, sebilah aja lagi lah. Nah itu pipikat. Itu pipikat kada kawa dihilang-hilang akan sebegitu. Padahal malang-alang benar. Sebegitu mengalih aja. Kada ada napa-napa juga, cuma pipikat ya lomong sana. Hah? Apa tadi? Ya Allah, hayhan kayak ini pang tabulik pulang nah kayak bayi. Cuma bayinya bejanggut. Nah, itu masalah. Pipikat lah bang sana. Ulun mun melihat gini pasti tertawa, kenapa kah? Nah, pahamnya mulai dulu udah lawas patuh lawan sidini. Cuma hanya raja terlihat datang di mana kabah luat kira-kira tah. Sekali keluar timbul sebilah aja lagi gigi sidin. Allah Mang Sani, mudahan bahagia dunia akhirat kita Mang Sani. Bagi gigi palsu kada handak jua Mang Sani lah. Kenapa? Kenapa kada handak bagi? Oh. Mengalih bersihi aja Mang Sani. Nah kayak itu nyaman, bangun guring kada sikat gigi. Nah pandang disikat seutingannya. Hah? Apa? Allah. Ih, untungnya itu ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya aja. Makan kadang alih taguk. Kadang alih kada. Hah? Kunyut taguk. Amun nang lain lambat makan mun sidin apalagi mun takana supian bah, jangan. Jangan ditatai. Karena tambahan tuh ampun sidin sudah nyata. Jangan ditatai nang eh. Bujuran bejauh-jauh aja. Tapi mun daging tatai ha. Amun daging tatai aja kenapa? Nyata kalah tanda sudah. Opor separo ada Bapak. Apalagi kepala kambing Mbah Yaminai, bah. Kayak ini aja lagi nyana Mang Sani nak. Ya Mang Sani harus paham, harus paham. Kenapa majejup ning ini di muka sini? Aduh. Malam esok di Nahdlatul Salam. Nih wadah Pak Haji nih, Masjid Nahdlatul Salam. Aduh. Dulu Pak Haji inyani di Masjid Muttaqin Pakauman. Situ Mbah itu kenapa kah? Ada paham juga. Bahagia terus gini. Nah, itu di situ. Nah, tahu wae kalau Mbah terus ke sana Masjid Nahdlatul Salam. Ini masuk ke muka. Isuk kepala kambing makanannya. Kita betatai duduk kada Bapak. Amunnya sup laksa jangan ditatai ning ini. Bakucur tupang shoot di sidin. Tempat benar habis. Han nyaman kalau maksudnya apa urang kada ada dosa tuh nyaman menggoyor masuk surga. Mun banyak dosa makan nah kunyah. Kau makan kacang lah. Makan kerupuk becacap banyu panas aku leh. Artinya mun orang ketahui banyak dosa menggoyor masuk surga bighairi hisab jadinya kayak mun nang orang nang banyak dosa hadang duluna ini nang Allahumma ajirna minan nar ya Allah jauhkan ulun dari neraka waskinna ma'as sabiqin ya Allah Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar waskinna ma'as sabiqin ala faradisil jinan ya Allah kumpulkan ulun dengan orang-orang yang mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang hebat, orang-orang istimewa yang mereka menempati surga Firdaus min ghairi sabigati adab, tanpa didahului dengan adab wala itab ataupun itab, sebuah cacian atau sebuah min ghairi sabigati adab wala itab wala fitnah ataupun fitnah wala hisab, bahkan sebuah hisab. Min ghairi sabigati adab wala itab wala fitnah wala hisab,
birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu. Maka dari karenanya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh selama hidup di dunia. Tadi itu syairnya ya hadisir ruwaida, itu adalah menceritakan tentang bagaimana orang yang lagi kasmaran. Nah, sehingga mereka bilang apa? Man li idza akhdhu li qalbi. Nah, siapakah pendampingku jika mereka membawa kekasihku? Karena yang mereka punya tidak ada melainkan kekasih hatinya. Ya hadisir waida وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي. Ini ceritanya nangai, kekasihnya dibawa orang. Sehingga dia mengatakan, ya hadi, wahai pemimpin rombongan, pemandu rombongan, sir. Sir, apa arti sir? Berjalanlah engkau ruwaida, pelan-pelan, perlahan. Wanshud amamar rakbi, keluarkan qasidahmu di hadapan para rombongan tersebut. Kenapa? Firak bili uraibun, karena dalam rombongan itu ada kekasihku, ada kekasihku. Akhadu ma'ahum galbi, yang mana mereka itu membawa bersama buah hatiku. Terus kalau mereka membawa manli, seakan-akan tidak bisa hidup lagi dah orang yang lagi kasmaran. Oh jangan, kalau pian tulak kayak apa ulun, ulun kada sanggup hidup tanpamu. Mangsani sebuting tupang sudah dipikat. Manli idza akhadhu liqalbi shatatuni fil bawadi akhadhu minni fuadi shatatuni fil bawadi akhadhu minni fuadi man li idza akhadhu liqalbi. Itu syatatuni, mereka itu membuatku berkeluh kesah. Fil bawadi, di dalam kesendirianku. Kenapa? Karena mereka akhadhu minni fuadi, karena mereka membawa jantungku, kekasihku, hatiku, galbi. Ujar orang Mesir, albi. Orang Hadramaut, galbi. Begitu. Albi. Mereka membawa kekasihku, sehingga mereka membuat aku berkeluh kesah. Kenapa? Karena orang yang saling mencintai tidak akan pernah mampu hidup berjauhan dari orang yang dia cintai. Man li idza akhadhu li qalbi wa ta'addab fi himahum la wa la ta'ashad siwahum wa ta'addab fi himahum la wa la ta'ashad siwahum fahum ni'ma shifa liqalbi fahum ni'ma shifa liqalbi wa ta'addab fi himahum. Kalau engkau berada di tengah-tengah mereka, di hadapan mereka, jaga adab. Laisal hirman alla turzaga salihin, bukanlah sesuatu hal yang sial ketika engkau tidak diberikan kesempatan duduk dengan orang soleh. Walakinnal hirman an turzaga mujalasata salihin wala turzagal adab ma'ahum. Akan tetapi sial yang sebenarnya, kau diberikan kesempatan duduk dengan mereka, dengan orang soleh, tapi engkau tidak diberikan adab dengan mereka ketika bersama dengan mereka. Itu yang sial. Dari karenanya wa ta'addab fi himahum. La wala ta'syak siwahum,
jangan kau berikan cinta kepada sembarang orang. La wala ta'ashak siwahum, jangan engkau memberikan cintamu, jangan kau berikan dengan sembarang orang. Wala ta'ashak siwahum, jangan kau berikan cintamu melainkan dengan mereka. Artinya tuh mereka yang berhak dicintai. Selain mereka jangan dicintai. Selain mereka jangan kita berikan cinta. Ini cinta mahal. Kenapa jadi mahal? Karena cintamu yang akan membuahkan kebersamaan besok di hari kiamat. Dari karenanya kita harus jeli kepada siapa kita berikan kecintaan kita. Berikan dengan orang saleh, berikan dengan para ulama. Dan pemimpin mereka adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa hum ni'masyifa liqalbi, fa hum ni'masyifa liqalbi, karena mereka adalah penawar terbaik untuk hatiku. Karena tidak ada obat bagi para perindu melainkan berjumpa dengan orang yang dia rindukan. Allah, sampai pada akhirnya ya ilahi ya mujibu fa bi taibata li habibu, ya ilahi ya mujibu fa bi taibata li habibu arju yashfa'alana min dhanbi arju yashfa'alana min dhanbi. Ya ilahi ya mujibu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku yang maha mengabulkan doa. Fa bi taibata li habibu, sesungguhnya fa bi taibata li habibu, saya bertawassul dengan fa bi taibata, dengan Taibah Madinah yang di dalamnya terdapat sang kekasih hati. Apa tawassulnya, apa permintaannya, apa permohonannya kepada Allah yang maha mengabulkan doa? Arju yashfa'alana min dhanbi, arju yashfa'alana min dhanbi, yang saya harapkan dia memberikan syafaat kepadaku terhadap dosa-dosa yang sangat banyak di dalam diriku. Kita harapkan syafaat. Ya Rabb, mudahan kita dapat syafaat. Maka dari karenanya ya fauzaman. Tadi dibaca juga syairnya. Sallu 'alan nuril ladzi arajas sama. Ya fauzaman shalla 'alaihi wa sallama. Sallu 'alan nuril ladzi arajas sama. Artinya sallu, ayo kalian bersalawat kepada siapa? Kepada orang yang cahayanya itu naik menembus langit. Ya fauzaman, ya fauzaman, salla alaihi, salla alaihi wasallam. Ya fauzaman, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung wahai Habib Ali Habsyi? Man shalla alaih, orang yang bersalawat kepadanya, wasallama, dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu. Jadi kalau kita paham artinya, masya Allah, sahdu dibaca asyik. Jangan paham nang kada paham aja rasa nang dinyanyiakan. Seteguri ngemang sane. Tu galang gatah tu napa kisahnya di tangan tu? Tu bakas nasi bungkus maghrib tadi kah? Ya Allah, syauqi ila daril habibi muh.
محمدين شوق تمك شوق تمكن في الحاشا تم في الحاشا وتكتما شوقي إلى kerinduanku sangat dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaugun tamakkana fil hasya wa takattama. Kerinduan yang sangat dalam untuknya yang terpendam di dalam hatiku. Begitu syaugun tamakkan afil hasya wa takattama fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likauni al-hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali Habsyi, saya tidak rindu dengan surga, saya tidak ingin masuk surga. Segala surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya tidak membuat saya tergiur dengannya, melainkan yang membuat saya tergiur dengan surga adalah karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Mudah-mudahan kita jangan dipisahkan dengan guru-guru kita, yang mana mereka juga meminta kepada Allah. Jangan dipisahkan dengan guru-gurunya, dan guru-gurunya juga meminta kepada Allah. Jangan dipisahkan dengan guru-gurunya sampai ke guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang cahayanya terang benderang. Ya fauza man salla alaihi wa sallama. Begitu. Ketika kita minta jangan dipisahkan dengan guru kita, berarti kita meminta kepada Allah jangan dipisahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat, saking cintanya mereka dengan Nabi Muhammad, seandainya mereka disuruh memilih surga tapi tidak ada Nabi Muhammad, dan selain surga tapi ada Nabi Muhammad, mereka lebih memilih kebersamaan dengan Nabi Muhammad ketimbang masuk surga. Kenapa? Surga tidak akan pernah menjadi indah tanpa Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan salam yang kita terus sampaikan kepada beliau diterima dan dijawab oleh beliau, dan perjuangan kita untuk agama beliau mudah-mudahan menggembirakan hati beliau, yang membuat senang beliau dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya akhir. Allahu taala alam bisawab. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kena pulang kita sambung. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat yang kita miliki menjadi penyebab kita dapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat cintanya Allah serta cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Insyaallah malam Selasa yang akan datang lagi kita sambung. Ulun membacakan beberapa undangan yang di sana ulun selaku yang memberikan tausiah dan yang memimpinnya. Yang pertama besok malam, malam Rabu di Masjid Nahdlatul Salam dari maghrib sampai selesai. Insyaallah peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul. Kemudian malam Kamis di Masjid Nurul Ibadah, Getut Subroto Mahatkasan, dari maghrib sampai selesai. Malam Jumat setelah Isya diundang seberatan, dan insyaallah kita yang mimpinnya di sana, yaitu di ruang musalla Darul Muttaqin, Komplek Bumi Wahyu Utama 3, Blok G, Tatah Pemangkih Laut. Kemudian malam Sabtunya di Masjid Al-Ikhlas Benua Anyar. Benua Anyar dari maghrib sampai selesai. Kemudian malam Ahadnya kita ke Kapuas Anjir, kemudian malam Seninnya diundang semuanya di tempat Pak Haji Muhammad setelah Isya sekaligus cara tasmiyah cucu pertama beliau.
Insyaallah diundang semuanya malam Senin ini, samping Epa Hotel masuknya. Insyaallah kena ada penjagaan di sana, acara peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul, sekaligus kita mengantarkan bulan begitu. Kemudian malam Selasanya ya kan majelis di sini selesai. Kemudian undangan yang berikutnya ulun bacakan dari keluarga besar Kiai Muallim Kiai Abdul Syukur bin Jamaluddin. Insyaallah mengundang kepada seluruh jemaah untuk menghadiri acara haul yang ke-35 Kiai Abdul Syukur bin Jamaluddin bin Syekh Abdul Karim, yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Februari jam 13 setelah sholat zuhur sampai selesai. Tempat langgar Miftahus Salam, Banjarmasin, Teluk Tiram. Satu. Yang berikutnya undangan Rabu malam Kamis bertepatan dengan 27 Rajab Musalla Nurul Yakin, Jalan Sepakat RT 35, setelah sholat maghrib sampai selesai. Penceramah Guru Yanor Kalua dan Qori'nya Ustaz Ahmad Baidawi dan rombongan maulidnya Majelis Ta'lim Nur Wal Barokah. Itu undangannya. Mudah-mudahan kita berataan, panjang umur, sehat walafiat. Dan di sini juga perlu ulun umumkan dan ulun beritahukan bahwasanya telah terjadi penipuan yang mengatasnamakan ulun pribadi di dalam meminta-minta kepada jemaah-jemaah yang lain. Jadi ulun himbau kepada seluruh muhibbin, para jemaah dan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan setiap akun-akun atau nomor-nomor yang mengatasnamakan ulun pribadi dan para tokoh dan ulama lainnya atau habaib lainnya. Hati-hati, jangan mudah percaya, karena kita sangat jauh dengan hal yang semacam itu, meminta-minta begitu. Jadi sekali lagi ulun himbau kepada seluruh para muhibbin, para jemaah dan para masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan akun-akun fake, akun-akun yang semuanya itu modus, apalagi nomor telepon meskipun fotonya foto ulun. Jangan mudah percaya dengan hal yang semacam itu di dalam mereka meminta-minta dana dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi. Maka jangan pernah percaya dengan akun yang semacam itu, nomor-nomor yang mengatasnamakan ulun pribadi dan para ulama yang lainnya, para asatidz yang lainnya, para lembaga yang lainnya, para habaib yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya insyaallah, dan mudah-mudahan cepat diselesaikan permasalahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.